Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rakan sahabat, bersama saya dengan hari ini Abang K. InsyaAllah saya ada satu bingkisan menarik saya nak kongsikan kepada rakan sahabat yang saya sengaja bawa khas daripada Al-Quran juga hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan saya memetik satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis ini sangat-sangat terkesan di hati, terutama sekali bagi mereka yang masih menanti rentak ataupun mengintai ruang untuk mereka melaksanakan apa yang sepatutnya kita lakukan pada hari ini. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna sukhairun qala man tala umruh wa hasuna amaluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh sahabat, siapakah mereka yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh, orang yang umurnya panjang, wa hasuna amaluh, dan amalnya adalah amalan yang baik. Dan ditanya juga oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuna syarrun, siapa manusia yang buruk ataupun manusia yang tidak beruntung ataupun manusia yang rugi? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh wasa'a amaluh, orang yang panjang umur tapi amalannya adalah amalan yang sangat buruk. Jadi rakan sahabat, Allah Subhanahu wa taala dalam menekuni dan menyantuni hamba yang sengaja Allah Subhanahu wa taala cipta, dia bawakan khas kepada kita. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Munafikun. Kalau boleh saya petik, auzubillahi minasyaitonir rajim, fayaqul rabbi laula aqattani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyesal akan merintih memohon pada Allah Subhanahu wa taala, fayaqul rabbi laula aqattani, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami tempoh masa, dipertundakan sedikit masa, ila ajalin qarib fa asaddaqa, kami nak apa tu, nak bersedekah, wa akun minas salihin, dan juga nak menjadi orang-orang yang baik. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di hujung ayat ini, wala yu'akhirullahu nafsan iza jaa ajaluha, Allah SWT tidak akan sekali-kali untuk menunda waktu bila dah sampai tempoh untuk kita pergi untuk selama-lamanya. Disambung dalam surah yang lain yang agak menarik juga yang kita selalu baca pada setiap hari Jumaat, terutama sekali di masjid-masjid, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, kami dah nampak, kami dah dengar, rabbana absarna wa sami'na farji'na, maka hantarkanlah kami ke dunia, na'mal salihah, kami nak melakukan perkara-perkara yang baik, inna mukinun, kerana kami telah merasa yakin. Jadi rakan sahabat, pada hari ini sesuai dengan tajuk yang kita sebut pada hari ini, iaitu sesal dalam peluang. Jadi marilah sama-sama kita ambil iktibar semasa umur kita yang masih tersisa, marilah sama-sama kita manfaatkan ruang waktu yang ada untuk kita melakukan perkara yang baik, terutama sekali berkaitan dengan pertuturan kita, berkaitan dengan perasaan kita. Kadang-kadang kita ada sesuatu yang kita nak tuturkan, sesuatu kita nak luahkan, tapi kita tertahan, kita simpan, sampai suatu hari nanti bila kita nak luahkan, ianya sudah terlambat. Terutama sekali berkaitan dengan ibu dan ayah kita, terutama sekali berkaitan dengan pasangan kita. Kalau sayang, sebutlah sayang. Kalau kasih, sebutlah kasih. Kalau sesal, sebutlah sesal. Kalau ada kemaafan yang perlu dimohon, mohonlah ampun semasa keberadaan kita di dunia. Akhirnya disambung juga dalam ayat yang lain, iaitu dalam surah Ibrahim, Rabbi akhirni ila ajalin qarib nujib da'watak wa nattabi'ur rusul. Orang yang menyesal akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala, minta supaya ditunda ke suatu tempoh yang sedikit, kerana apa? Nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala dan juga nak mengikuti jejak langkah rasul-rasul yang terdahulu. Jadi rakan sahabat, banyak daripada lagu-lagu yang selalu kita sebut, ada orang yang menukilkan dalam bentuk puisi yang mana mereka sangat menyesalkan apa, sewaktu keberadaan orang yang disayang tak pernah pun menyatakan rasa kasih dan sayang, tetapi setelah pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya, ketika itulah sesal itu, sesal yang tidak berkesudahan. Ataupun dalam bahasa Melayu kita selalu disebut rindu dendam. Kenapa disebut rindu dendam? Kerana rindu yang tidak mampu untuk kita lunaskan. Jadi sewaktu masa yang ada ni, marilah sama-sama kita ambil kata-kata mutiara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kalau nak menyesal, biarlah kita menyesal pada hari ini. Kalau kita nak rasa terpanggil, biarlah hari ini juga kita rasa terpanggil. Mudah-mudahan suatu hari nanti, sebelum mata kita tertutup rapat, sebelum kudrat kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah kita penuhi dengan aktiviti yang bermanfaat, aktiviti yang baik-baik, supaya akhirnya kesudahan kita nanti sebagaimana yang kita minta-minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirilah
tamatkanlah riwayat kami ini dengan kesudahan yang baik. Jangan kamu pernah ambil ataupun kesudahan ajal kami ini kesudahan yang tidak baik. Jadi sekadar itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Sekiranya menarik, sama-sama kita sebar luas, sama-sama kita kongsikan kepada rakan sahabat yang mungkin tidak bersama dengan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.